Testing, 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 testing. Mic baru, mic baru. Testing, testing. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Akan Sabina. Hari ini kita nak bercakap mengenai betapa pentingnya mempunyai program latihan dan pemakanan yang realistik dan praktikal untuk tujuan jangka panjang. Okey, sebab saya selalu terima pertanyaan seperti cara untuk memulakan senaman dalam gym, contoh program latihan untuk beginner, cara pemakanan untuk kuruskan badan dan sebagainya. Di sini kita boleh nampak yang ramai orang pada peringkat permulaan mencari cara paling efektif untuk mula bersenam dan makan secara sihat. Baik, dalam kes begini, saya suka mengingat kepada ramai yang bertanya untuk mencipta program latihan dan pemakanan yang realistik dan praktikal, kerana pentingnya mempunyai program yang boleh dikatakan berpijak pada bumi yang nyata. Susahlah kalau tak tercapai di akal. Kali ini saya ingin menekankan antara elemen yang paling penting yang sering dipandang remeh oleh ramai yang dipanggil sebagai adherence. So apakah itu adherence? Anda boleh Google. Dalam Google, adherence adalah dalam bahasa Inggeris attachment or commitment to a person, cause or belief. Dalam bahasa Melayu pula, saya tak pasti perkataan yang sesuai, tetapi kata kunci adalah komitmen, kepatuhan, ketaatan dan seangkatan dengannya. Dengan kata lain, kita inginkan program latihan dan pemakanan yang realistik yang kita boleh berikan komitmen dalam jangka masa yang panjang. Apakah kriteria program latihan dan pemakanan yang dikatakan ada sifat adherence? Pada saya, personally, mestilah ada 4 perkara ini, iaitu numerical, realistik, menyeronokkan dan flexible. So, numerical, nombor adalah segalanya. Untuk sebuah program latihan dan pemakanan menjadi sebuah program yang baik, penggunaan nombor adalah amat penting. Anda boleh masuk dalam gym kalau tak tahu guna berat berapa, berapa banyak ulangan dan set nak buat, tak bagus. Anda makan minum, kononnya nak kuruskan badan, makan oat, kononnya sihat, tapi pergi bantai satu balang satu hari, pun tak bagus juga. Program yang baik ada ukuran nilai tertentu. Program yang tak baik, bila dinyatakan gunakan berat yang rasa senang-senang elok untuk anda, atau makan makanan yang dalam kuantiti yang sederhana, dah tu macam mana pula nak tahu tentukan berat sedang-sedang elok ataupun kuantiti sederhana? Kalau kata perlu guna berat 5 kilo, guna 5 kilo. Kalau kata perlu makan 100 gram, kata 100 gram. Faham kan? Kena ada nombor dan nilai. Yang kedua, realistik. Sudah ada nombor, kena realistik. Adakah anda rasa boleh berikan komitmen dalam jangka masa yang panjang? Realistikkah? Tak guna program tulis suruh masuk gym tiap-tiap hari, tapi anda tahu anda tak larat dan tak ada masa pun nak lenjan masuk gym tiap-tiap hari. Akhirnya kecundang, fizikal dan mental lesu habis. Tak guna juga ada program pemakanan clean, zero minyak, zero garam, semua rebus, tapi akhirnya mampu bertahan seminggu dua saja. Lepas tu jadi gila, terus terbabas tak kembali. Ada orang contohnya tak boleh tak minum kopi bergula tiap-tiap hari. Kalau tak minum, seharian mood tak kena. Cuba tinggalkan kopi, akhirnya mental tak larat ikut sebab program perfect sangat. So, kena tercapai di akalnya. Yang ketiga, menyeronokkan. Yang ini subjektif sikit, ikut individu. Kita kalau buat benda yang menyeronokkan, selalunya benda itu mesti bertahan lama, bukan? Sebab keinginan dan motivasi ada di situ. Samalah juga dengan program latihan dan pemakanan. Kita bukan robot. Dalam kehidupan seharian, banyak jenis stres kita terpaksa hadap. Program latihan dan pemakanan yang baik sepatutnya menyeronokkan untuk membantu kita melepaskan stres, bukan menambahkan stres lagi. Okey, yang keempat, the last but not least, flexible. Program latihan dan pemakanan yang bagus ada had flexibility tertentu. Program latihan dan pemakanan yang terlalu rigid boleh mematikan rasa seronok dan berpotensi menyebabkan burnout. Sudah tentu, seperti mana yang saya katakan, perlu ada had flexibility. Jangan program kata A, B, C, anda pula pergi lenjan C, D, E. Terlalu fleksibel, boleh terbabas terus. Macam saya katakan tadi, kita bukan robot.
tapi bukan bermaksud tak ada kawalan langsung. Keempat-empat elemen ini semuanya saling berkait rapat. Akhir kata, program latihan dan pemakanan perlulah numerical, realistik, menyeronokkan dan fleksibel. Ha, barulah anda konsisten dan persisten dalam jangka masa yang panjang untuk menuai hasil badan yang cergas dan minda yang cerdas. Baik semua, semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Anda setuju atau tidak tentang apa yang saya kongsikan tadi? Atau ada perkara lain yang anda ingin kongsikan? Boleh tulis pada ruangan komen. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis. Kongsikan bersama kawan-kawan anda untuk manfaat bersama. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Akasa Bina untuk melihat video sedia ada dan video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay awesome.